Saudara, pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur menggelar Universal Line Dance Competition Bupati Cup 2024 pada Sabtu siang. Tak hanya untuk menyalurkan hobi dan olahraga, kegiatan itu juga untuk menjaring atlet berprestasi yang mampu bersaing di ajang nasional. Universal Line Dance Competition Bupati Cup 2024 diikuti 400 peserta dari Jember dan sejumlah kota lainnya di Jawa Timur. Kegiatan ini digelar di Gedung Serbaguna Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Line Dance merupakan olahraga rekreatif yang menggabungkan senam dan tarian. Setiap gerakan dan koreografinya memiliki manfaat untuk melatih ketangkasan fisik dan ketajaman pikiran. Kompetisi ini terbagi dalam dua kategori, yakni kategori peserta usia 14 hingga 50 tahun dan kategori usia 50 tahun ke atas. Mereka memperagakan step dansa, formasi, ekspresi, kekuatan, kekompakan, dan keseragaman kostum. Sebagai olahraga baru di Jember, diharapkan kompetisi line dance sering digelar agar dapat memunculkan atlet berprestasi. Olahraga ini semua olahraga bagus, usianya banyak, bermacam-macam usia. Terutama banyak usia-usia lanjut ya. Usia lanjut, dan ini kebahagiaan di sana. Kebahagiaan dan terus menyalurkan bakat olahraga. Dan harapan kita ke depan, setiap kecamatan ini terus ada cabang-cabangnya WRP-WRP, sehingga di Jember semakin marak. Kita lihat tadi bahwa pesertanya itu dari mana-mana, itu dari Tulungagung, dari macam-macam, berapa kabupaten gabung semua di Jember. Artinya ini olahraga ini, WRP ini sudah berkembang di Indonesia. Olahraga line dance banyak diminati karena sebagai seni gerak keindahan yang juga dapat dimanfaatkan sebagai olahraga. Bergerak, saya juga berolahraga agar tubuh kita sehat. Butuh berapa lama ini latihan ini? Seminggu coba bisa. Ini dari mana ini, Amin? Saya dari Jember. Tingkat pelajar ya? Iya, tingkat pelajar. Pemerintah Kabupaten Jember menguncurkan dana untuk pembinaan atlet line dance. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur.